Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Payu Laksana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview oli Federal Matic Ultratech. Oke teman-temanku semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezeki. Oke, di depan saya sudah ada oli Federal Matic Ultratech ya. Oli ini diklaim memiliki teknologi premium ya, yang dipadukan dengan sistem aditif yang telah terbukti untuk meningkatkan daya tahan mesin dan masa pakai yang lebih lama. Perlu diketahui ini memiliki spesifikasi 10W30, jadi cukup encer. Teknologinya ada wear protection technology, yakni mencegah keausan mesin dan memastikan usia mesin lebih panjang. Kemudian ada perlindungan suhu mesin yang stabil selama pengoperasian ya, kinerja tinggi untuk berkendara yang lebih nyaman ya ketika menggunakan motor matic Anda. Kemudian dapat diklaim ya, dapat mengurangi gesekan mesin, menjaga mesin tetap dingin, dan perlindungan mesin yang prima. Perlu dipahami, maksud di sini mesin tetap dingin adalah mesin tidak cepat panas seperti itu. Tidak terlalu panas bila digunakan, bukan berarti mesinnya bila digunakan tetap dingin. Oke, ini bila digunakan ya, terdengar suara mesin agak sedikit lebih nyaring sedikit, tapi bukan berarti bunyinya kasar ya. Setelah saya pemakaian pada motor Vario Techno Karbu ya, tahun 2009, kilometer di angka 50 ribuan ya, ini cukup baik ya. Tarikan enteng, ringan, dan start juga mudah ya. Kemudian mesin memang terbukti tidak terlalu panas ya, walaupun encer luar biasa, mesin tidak terlalu panas. Dan ketika saya gunakan dengan jarak tempuh sudah 1.012 km atau 1000 km lebih, cukup bagus ya. Untuk konsumsi BBM rata-rata berkisar antara kurang lebih ya 35 km per liter ya, dengan metode top up ya. Kemudian yang paling tinggi itu 37 km per liter. Memang boleh dibilang standar saja, karena memang Vario Karbu terkenal cukup boros ya, jadi nilai mendekati 40 saja sudah boleh bilang bagus ya. Oke, itu dulu ya review kali ini tentang oli Federal Matic yang cukup bagus ya, walaupun harganya terjangkau, dengan spesifikasi api SC Jaso MB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.